Mengenalkan aktivitas beragama sejak dini kepada anak-anak merupakan salah satu kewajiban orang tua untuk menanamkan nilai agama yang baik. Ya, betul. Seperti yang dilakukan ratusan siswa PAUD hingga SD di Tulungagung, Jawa Timur yang mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran bagi anak-anak agar dapat memahami makna ibadah haji. Sejak pagi, ratusan anak-anak ini sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji yang digelar di lapangan Pasar Pahing, Tulungagung, Jawa Timur. Layaknya ibadah haji di Tanah Suci Mekah, satu persatu secara berurutan, anak-anak ini menjalankan rukun haji. Kegiatan diawali dengan membaca niat haji, lalu dilanjutkan dengan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dilanjutkan dengan lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Rangkaian selanjutnya adalah wukuf serta melaksanakan kegiatan lempar jumroh dan diakhiri dengan tahallul atau memotong sebagian rambut di kepala. Meski terlihat lelah setelah menjalankan kegiatan rangkaian rukun haji, namun anak-anak ini terlihat senang. Kegiatan manasik haji ini rencananya akan dilaksanakan setiap tahun dan berharap agar kedepannya kegiatan ini bisa masuk dalam daftar kurikulum bagi sekolah Islam. Adli Ramawan, Tulungagung, Jawa Timur. Usai jeda berikut.